Yujeng, Yujeng. Supaya biar makin meriah, dibakar dulu semangat. Oh begitu? Soalnya ini luar biasa penonton hari ini. Silakan Yujeng. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sama Om Sule. Sama-sama Yujeng. Karena kita itu ada pepatah, Pak Samsuri pernah bilang. Pepatah. Anak kos naik tronton. Artinya? Minum arak sambil makan bakwan. Artinya? Situ host kita penonton. Hah? Walaupun kita berjarak, tapi kita satu kesatuan. Luar biasa. Nice. Berarti lu ada harapan lagi untuk panjang kontrak. Terima ya. Terima kasih. Silakan dibakar dulu semangat. Penonton. Mari kita bakar semangat kita pada hari ini supaya acaranya meriah. Ya. Penonton. Penonton. Masih semangat. Masih semangat. Masih. Penonton. Yuje. Penonton. Yuje. Mari kita bakar semangat kita. Mumpung penonton di sini semuanya semangat, kalau begitu kita panggilkan inilah dia, Endita. Halo Endita. Onci gak diajak? Onci tadi lagi bikin lagu. Oh lagi bikin lagu, ya. Karena hidup ya dia ya. Iya. Maksudnya apa kan hidup bikin lagu? Ya kan namanya Onci. Kalau On itu hidup, kalau mati mah opci. Tadi Endita ini katanya kalau di rumah gak memakai jasa pengasuh ya? Enggak. Why you not? Why? Bahasa Indonesia aja, aku ngerti bahasa Indonesia, Mas Sule. Oh, maklum, saya lulusan luar negeri. Jadi kadang-kadang suka pengennya bahasa Inggris. Ya. Ya. Luar negeri ke sekolah. Sekolah luar nyasar, negeri. Jeng. Pengen lihat tumbuh kembang anak aja. Oh begitu. Karena kan kalau balita kan seminggu tuh dia udah bisa apa, seminggu lagi dia udah bisa apa gitu. Jadi kita nggak tahu kalau diasuh sama orang itu ya. Iya, dia udah bisa ini, kita tinggalan jauh banget gitu. Takutnya nanti kalau misalkan Endita kerja terus kira pas begitu pulang, anak udah kawin anaknya. Gak gitu juga. Lamaan itu. Diasuh gitu ya. Tapi Endita ini kan dari dulu ini kan model ya. Iya. Sama berarti sama Keket. Kita ya? Satu agensi. Oh satu agensi. Mas Sule dulu di bawah ya lebih muda lagi. Saya 94. Ya? Oh 94. Jauh banget saya. Oke. Cover boy. Oh. Aku 94. Iya. Bener kan? Saya tuh model loh gini-gini lah. Iya. Tapi model apa dulu nih coba tanya? Lebih ke iklan. Oh iya. Iklan. Kapal keruk. Sama iklan. Sama coba dong, kain. Kalau model coba dong. Mau lihat dong cara jalannya kalau iya, model. Saya dulu kalau waktu jadi model ya. Ece kuna. Itu yang terakhir emang kayak gitu ya, Kak. Emang harus terus gitu. Kalau model profesional kayak begitu. Jadi pas begitu jalan, nah kenapa pas baliknya begini terus? Kenapa? Jadi saya lihat penonton takutnya pada bubar. Oh masih ada. Takutnya bubar ya. Iya. Oke, cucu. Nih. Kalau saya kan dulu jadi model, saya punya desainer ya. Iya. Dulu itu kalau nggak salah Tatang Sutarma. Benar yang ngedesain baju-baju saya. Kalau Endita sendiri punya nggak desainer? Atau nggak ada orang yang berjasa untuk karir Endita di permodelan? Waktu dulu tuh Oscar Lawalata. Oh iya. Itu kakaknya Mario Lawata. Iya. Gitu. Dia adanya tuh... ada lagi tuh Mario Bros. Tapi ada yang berjasa banget nggak buat kamu di... Iya itu Oscar Lawalata itu yang berjasa banget. Ini ada salah seorang desainer dan dia juga pernah desainer Keket dan juga Endita.
Siapa tuh? Lah saya mah nggak tahu. Kalau surprise mah nggak usah dikasih tahu kali. Nggak tahu, kita nggak tahu. Makanya ingat-ingat dulu, ingat-ingat dulu. Siapa? Ada seorang yang pokoknya berdua kamu itu diurusin sama dia deh. Dan dia itu udah lama nggak ngedesain lagi. Penasaran nggak sama orang? Penasaran. Oke, kalau begitu kita langsung saja panggilkan inilah dia yang pernah berjasa buat Endita dan juga Keket. Silakan masuk. Itu baru diundang lagi. Kayak setan aja kok. Ini surprise. Oh surprise. Silakan iya. Silakan. Ini kalau nggak salah Om Yo kan? Ah, inget deh. Silakan. Kirain dia lupa. Enggak dong. Saya mah pokoknya mah kaporit banget lah sama Om Yo. Ininya simpen lah tuh, jangan. Iya, ini kan buat setan, buat nyolok ini. Ya. Silakan duduk, Bu. Silakan duduk. Ya. Aduh, Dita apa kabar? Keket. Apa kabar? Aduh, sehat ya. Regina. Ini Regina. Regina. Ya. Saya suka nonton. Nyanyinya bagus banget. Oh, gitu ya? Iya. Emang tahu siapa dia? Tahu dong. Tahu ya. Iya. Nyanyi idol kan? Oh, tahu ya. Silakan duduk, silakan. Cantik. Itu tuh, Eke sukanya sama Sule tuh gitu. Orangnya jahil gitu. Suka tarik-tarik bangku. Kalau Eke ngejeledak gimana? Om Yo, silakan duduk, silakan. Om Yo, iya. Ini saya mau tanya ini ya. Hai Sule. Hai. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada cerita gak dengan dia, beliau ini? Bapak dulu. Iya ini gimana? Ye, jangan cerita yang terlalu vulgar ya. Rahasia kita aja. Om Yo. Om Yo emang benar pernah berjasa buat Keket dan juga Endita? Ya so far sih oke ya. Kita tuh udah hampir 20 tahun ya Cin ya. 20 tahun sih, berapa dekade ya nih. Di desa masih segini dulu. Eka ajarin desa jalan, Eka ajarin. Coba jalan. Masih klenci ya, Le. Klenci banget. Sebagai guru. Waktu dulu yang diajarin buat mereka apa sih? Le, tolong kejepit lah. Makanya. Makasih ya, Le. Hati-hati, makasih lo, Le. Iya, Om Yo dulu waktu ngajarin mereka gimana sih ini apa namanya mengingatkan masa lalu misalkan mereka lagi belajar nih ya berdua ya. Akan tolong di sini. Oh iya, kita mumpung ada gurunya ini. Biasa ya, seperti biasa baris. Ini sama Om Yo ya. Prok wece jalan ya. Gitu. Wece. Regina, please concern ya. Kamu bukan model. Ya harus belajar supaya bisa kayak desa. Sabar. Ya Allah. Sabar gitu deh. Bukan hepan. Oh, itu buat dimakan. Ayo silakan makan. Kayak yang di pesawat. Prok wece. Jalan. Bagus. Iya. Oke. Aduh gue mati. Next. Oke. Bagus. Oh, keren banget. Ayo, Regina. Gak apa-apa. Regina. Sini. Om ajarin ya. Oh iya, iya. Jadi kalau, dia mesti lihat kalau cewek itu jalan, ini dagunya mesti ke atas. Oke. Tatapan ke depan.
ya. Ini kaki jangan begini ya. Karena ye perempuan. Oke. Okay. Usahakan ini tangan di pinggang gini. Oke. Okay. Ye jalan. Bisa. Ayo ikutin. Bisa ya? Iya, lagi sekali. Ayo, mulai. Lagu ke atas. Tangan di pinggang. Yang kiri agak melambai gini ya. Gini. Ke jalannya agak rapet. Nah, ini harus main. Pinggang harus main. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim. Pinggul apa hipsnya harus goyang, harus ngegong. Ngegong. Prok wece, mulai. Gak bisa. Oh, bagus. Kamera bagus. Putar. Pos. Yeay. Oke. Terima kasih Om Yo. Sama-sama. Aduh sini kacau. Di sini dulu ya. Oke, kalau begitu Om Yo jangan kemana-mana dulu ya Om Yo ya. Di sini aja dulu karena saya mau menghadirkan temannya Regina yang sudah lama tidak bertemu. Oh, okay. Dan ini surprise. Okay. Ya. Oke, kalau begitu inilah dia surprise buat Regina. Apa kabar? Baik, luar biasa baik. Sehat ya? Puji Tuhan. Om Yo gatel. Buka dulu sepatunya. Panas, gak berasa. Buka dulu. Panas, gak berasa. Gitu. Om Yo ini kebiasaan. Waktu naik motor juga palanya kan pakai helm. Gatel, digaruk aja. Gitu. Terus pakai helm tertutup. Aku sukanya Mas Sule tuh gitu, orangnya humoris. Iya. Terima kasih loh Mas Sule. Eka di rumah TV 4 cuman buat nonton Ye doang. Terima kasih loh. Emangnya ini talkshow tayangnya jam berapa? 7:30 kan? Ih tahu banget. Ih, Om Yo nyetel TV jam 5. Kalau jam 5 mah bukan sekedar wayang. Ini nah sebelum kan nonton bukan sekedar wayang dulu. Oh dari awal sampai akhir nontonnya net ya. Penjilat ya. Om Yo, terima kasih loh Om Yo sudah hadir di Kenapa bilang terima kasih? Ya terima kasih dong Om Yo kan jauh-jauh dari Zimbabwe bisa datang kemari. Iya kebetulan di sana lagi ada pilkada. Om Yo makasih loh. Apa nih? Ya ini buat sekedar ini aja. Eka gak suka deh, Eka gak suka kalau kamu kayak gitu ya. Oh benar. Om Yo kan kemari kan mengharapkan itu. Kalau mengharapkan jangan ditolak dong, ini rezeki loh. Tapi ke depan orang-orang Sule. Oh, iya. Kan gak tahu. Makasih ya. Mana gak ada ini katanya. Tadi mana ya? Oh, Endita. Tapi maaf sebentar ya Om Yo. Ini surprise, aku mau kasih. Bawa apa? Dagangan apa sih? Ini buat apa? Ini buat Endita. Kasih aja langsung. Maaf ya. Ini dulu waktu Eka mau bikinin baju kawinan, cuman belum sempet jadi Eka kasih bahannya. Bahan kawinan, bahannya sarung. Kayak sarung. Tapi makasih loh Om Yo. Satu lagi buat keket. Oh iya. Satu lagi buat keket. Ini, terima kasih. Ini souvenir ya. Souvenir. Oh iya. Jadi, udah lama gak ketemu ngeselin ya. Ini souvenir Eka dapet dari kawinannya Ajis Gagap kemarin. Oh. Dia titip buat keket. Oh, ini Ajis nikah lagi. Anaknya. Makasih ya Om Yo ya. Sama-sama ya. Maaf nih Om Yo. Dari tadi kan saya udah ngucapin terima kasih. Iya. Kok gak pulang-pulang?
duit yang tadi. Oh ini. Kamu kayak gak ngerti. Oh, maaf loh. Saya kan kemari pakai ongkos, Le. Oh, iya, iya. Iya. Makasih loh, Bu. Sama-sama ya. Sering-sering undang. Sobek. Makanya hati-hati kalau bola yang jangan makin disobek. Makasih loh Om ya. Aduh Eka jadi enggak enak deh nih. Oh enggak apa-apa. Ini Eka pinjem sama Haji Arun. Apa kan saya bilang kopi kumis ya. Ya makasih ya. Ya sama-sama. Hati-hati Om Yo. Makasih Om ya. Sama-sama. Lon, yes. Gimana nih nyanyi nih masih nih? Masih. Sekarang udah bikin single yang baru apa gimana? Sekarang kebetulan lagi masa Natal jadi keluarin album Rohani. Oh. Album Rohani udah keluar. Tapi tetap nanti bulan Februari Valentine kan cinta-cintaan lagi. Jadi single yang bukan Rohani lah. Pokoknya update single baru. Ya. Update. Kalau Regina kan singlenya yang cinta nih sekarang cinta. Ya. Hmm. Kalau yang sekarang Delon ini Rohani betul. Rohani ya. Rohani dulu. Jadi karena mau Natal kan. Single ini dibikin. Single. Nanti mau duet juga nih sama Regina kalau ada kesempatan. Amin Tuhan asik. Oh begitu. Atau enggak gimana kalau langsung aja duet atau biar suasana makin meriah. Ya. Udah lama. Seriusanan. Oh serius dong. Di sini mah enggak pernah enggak serius. Eh silakan. Ayo di sini. Kalau Rikin lupa-lupa maafin ya. Wah. Okay. I pray you'll be alright. You watch us where we go. And help us to be wise. In times when we don't know, let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place. Nanti yang fullnya nanti ya. Full bayarannya beda lagi. Ya itu dia. Ya kasih minum aja dulu ya. Ya ya kasih dulu. Maya. 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 Engkau asisten rumah tangga. Maya. Maya. Engkau asisten rumah tangga. Membangun. Dan lubang gembir, Maya cantik, aku gembel. Silakan diminum.
Nah, itu buat cowok. Beda. Buat cewek beda namanya ini. Oh, terima kasih. Kurang Maya? Ini nampaknya hilang jadinya begini deh. Wah, jangan-jangan dipakai pingpong Mamang Saswi. Oh, makasih Maya. Oh, ini beda. Ini beda. Nih yang ini emang buat cowok. Nah, cowok yang ini. Apa bedanya? Bedanya ini teh soy geboy. Nikmatnya minuman si nenek Maya. Putih dan gurih, montokan bola, teh soy geboy. Hah? Itu kan yang tadi buat itu Adele, TSG Boy. Kalau yang buat yang cantik-cantik apa? Nah, itu Teh Bohai. Teh Bohai buatan saya. Teh Bohai buatan saya. Itu kan bintang tamu. Kalau iya. Untuk penonton teh apa tuh? Nggak ada, belum ada. Kalau teman-teman banyak, ada teh Rini, teh Hecin, teh macam-macam. Yang kayak gini enak nggak minumnya? Enak, manis. Teh Bohai enak ya? Iya. Bohai, Teh Bohai. Mau minum dulu kecilnya. Regina mau nyobain kayaknya. Sini. Namanya apa tadi? Namanya Bohai. Teh Bohai. Cepat lagi nih. Dingin kali ya. Air. Ya udah lah, jangan nyanyi lagi lah. Kayaknya jangan banyak-banyak. Usir tepat tuh dulu. Jangan banyak-banyak. Keceklaknya kan. Iya, suka keceklak ini, otot ini. Iya, jangan keceklak lagi. Beda semangatnya, Bohai sama Teh Soy Geboy. Ini buat Neng Regina, Neng punya spesialnya, ada surprise. Hah? Surprise mulu di sini. Aku udah sering terkejut loh di sini loh. Diet. Obat diet. Katanya sekarang makannya rebus-rebusan terus boleh. Minum pil diet terus turunnya banyak banget ya? Diet. Enggak juga kilo. Sih. Aku waktu itu enggak makan rebusan doangan juga sih. Jadi aku makannya tetap macam-macam tapi porsinya kurang gitu. Bagaimana surprise enggak itu? Surprise? Pas aku lagi lauk. Surprise ya. Alhamdulillah. Mau apa? Oh tidak, lagi diet. Ini obat diet ya? Nggak usah pakai obat. Aa mah udah cukup sama pikiran, pusing juga. Makasih Neng Maya. Iya, sama-sama. Aduh, baik banget sih. Ya, buat pemirsa di rumah, ingat pepatah ini. The gun of the man, but the behind the gun. Artinya? Liar. Oh, nggak tahu artinya. Artinya itu di sini aja. Pipi aku sakit. Nggak apa-apa, keluarin aja. Kalau ketawa itu jangan ditahan-tahan. Karena saya punya saudara saya, kalau ada yang ngelawak itu yang lucu, ditahan ya Mas Oswan. Jendol sini.